الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بالنعم العظيمة، النعم التي تتوالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدومها وأن يزيدها سبحانه وتعالى. إذا وجد المترجم يكون أفضل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang memilih kita untuk berada di tempat yang dimuliakan olehnya, dan kita panjangkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yufaddala subhanahu wa ta'ala ashhurun ala ashhur wa ayyamin ala ayyam وأسابيع على أسابيع كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang masih memanjangkan lagi umur kita, dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan yang dapat kita lalui berkat dengan dipanjangkan umur oleh Tuhan kita ini. الحمد لله، كل المسلمين في جميع البلدان متشوقون إلى شهر عظيم، إلى شهر عظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك. الحمد لله، begitulah kita keadaan seluruh umat Islam di muka bumi ini. Pada waktu ini mereka semua tengah bergembira dan rindu akan kedatangan tetamu istimewa iaitu bulan Ramadan. وهذا من علامة الإيمان في قلب المؤمن أنه يفرح بقدوم هذا الشهر العظيم. Dan itulah tandanya seorang itu mempunyai hati orang yang beriman, ialah hatinya merasa rindu dan gembira untuk menyambut kedatangan bulan Ramadhan. والذي لا يفرح بقدوم رمضان ولا يبتهج ولا يشتاق ربما يكون عنده شيء من النفاق والعياذ بالله. Dan hati yang tidak ada perasaan gembira dan juga perasaan rindu untuk menyambut kedatangan bulan Ramadhan ini, ditakuti bahawasanya hatinya mempunyai sifat daripada sifatnya orang munafik. Kaifa nastaqbilu wa iyyakum bulan Ramadhan? Macam mana kita semua yang ada di sini, bagaimanakah keadaan kita dalam menyambut syahrul Ramadhan? Istiqbalu Ramadhan yahtaju minna awalan an nuhayyi' hadzal batin wa hadzal qalb ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali dalam kita menyambut kedatangan bulan Ramadhan, perlu dipandang pertama sekali dari sudut kebatinan kita dan kerohanian kita, bagaimanakah dalaman kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Lianna fadla Ramadhan fadlun azim, fallahu subhanahu wa ta'ala takaffala bithawabi Ramadhan biqawlihi fil hadith al-azim illa as-sawm fa innahu li wa ana ujzi bih. Maka apabila kita nak membayangkan bagaimanakah keistimewaan bulan Ramadhan itu, bacalah kita dan hayatilah kita hadis yang sangat agung, iaitu merupakan hadis qudsi yang mana Allah berfirman, Allah mengatakan semua amalan itu adalah ada pahalanya dan akan diberikan pahalanya kecuali puasa, kerana puasa itu adalah milikku, iaitu puasa itu adalah untuk aku sendiri yang nak berikan ganjaran bagi orang yang puasa itu. Kullu wahidin minna 'alayhi an yas'al nafsahu madha sayamal fi hadha ash-shahr al-'azim. Maka perlulah kita setiap daripada kita menanyakan pada diri kita bagaimanakah dan apakah keadaan kita dan persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadhan ini. Hal Ramadhan hadha sayakun mithlul as-sanatul madiyah am annana nazid fihi min al-a'mal as-salihah. Adakah Ramadhan ini akan jadi seperti mana Ramadhan yang sebelumnya, ataupun kita dah mempersiapkan apa yang kita nak tambah baik daripada Ramadhan yang sebelumnya? Ma hiya an-niyyat li hadha ash-shahr al-'azim? Apakah niat-niat kita dalam kedatangan bulan Ramadhan ini? Kam sanakhtim al-Quran al-Karim fi Ramadhan? Berapa banyak kali kita niat untuk khatam al-Quran dalam bulan Ramadhan? Wa hal sanuhafidh fi Ramadhan 'ala as-salah fi jama'ah? Adakah kita nak menjaga solat jemaah dalam bulan puasa ni? Wa hal sanuhafidh 'ala as-salawat al-masnunah? Adakah kita nak jaga daripada solat-solat yang sunnah? Wa hal sanuhafidh 'ala sunnat as-siwak? Adakah kita akan menjaga sunnahnya siwak?
وهل سنحرص على مجالس الخير ومجالس العلم؟ Adakah kita akan menjaga hadirnya kita dalam majlis ilmu dan majlis-majlis yang baik? وهل سنغتنم كل أوقاتنا بالذكر لله سبحانه وتعالى؟ Adakah kita dah mempersiapkan diri kita untuk menjadikan setiap waktu kita itu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah? كل وقت يمر علينا في رمضان ثمين عند الله سبحانه وتعالى. Setiap waktu yang berlalu pada kita dalam bulan Ramadan ianya mempunyai harga yang sangat tinggi di sisi Allah. ولكن هل عندنا نحن أيضا ثمين؟ Tetapi adakah kitanya memperlakukan waktu itu seperti harganya yang tersebut? فإذا أصبح الإنسان عنده الشعور هذا الشعور بالخير الشعور بفقدان الخير الشعور بالتحسر أنه لم يفعل الأعمال الكثيرة في رمضان فهذا الإنسان أصبح من الذين هم متعلق قلوبهم برمضان وثواب رمضان. Maka apabila seorang manusia itu memasuki bulan Ramadhan dan dianya mempunyai sifat atau perasaan yang menghayati segala perkara kebaikan, maka apabila dia masuk bulan Ramadhan dia rasa seronok dan gembira untuk mempertambahkan lagi kebaikan dia. Kemudian dia merasa terkilan kalau amalannya tak banyak, maka orang inilah yang orang yang akan kemungkinan berjaya pada bulan Ramadhan ini. Al-Imam Al-Haddad yaqul إن لرمضان آداب عظيمة ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها. Imam Haddad mengatakan sesungguhnya pada bulan Ramadan itu mempunyai beberapa sifat atau adab yang perlu ada bagi setiap orang, yang adab itu adalah sangat agung yang perlu ada pada bulan yang agung ini. الأول من الآداب في رمضان jangan banyakkan makanan. Adab pertama bulan Ramadan, la ta'kul kathir. Masya Allah, ini bulan Ramadan, bulan yang makanan banyak di bulan Ramadan. Alla ta'na'kul kathir fi Ramadan. Hada al-imam al-haddad yaqul fi nasayah ad-diniyah alla tukthir at-ta'ama fi Ramadan. Di dalam kitab Nasaih Diniyah Imam Haddad, dia mengatakan pertama sekali adab seorang yang masuk bulan Ramadan adalah jangan pula makannya diperbanyakkan dalam bulan Ramadan ini. Yang dua, jangan banyakkan tidur di bulanan Ramadan. La nanam kathir fi Ramadan. Kathir minan nas yadun anna Ramadan al-akl al-kathir wal-mutanawwi' wal-nawm al-kathir. Ramai orang yang masuk Ramadan, dia keluar daripada Ramadan, dia tak dapat apa-apa melainkan makanan yang banyak jenis, makanan yang banyak hidangannya, dan juga tidur yang banyak, kerehatan yang banyak. Wa subhanallah, idza kana al-insan ja'i' wa kharaja ila al-bazar wa ila al-suq yurid an yashtari kull shay. Dan subhanallah, manusia tu kalau dia perutnya tengah lapar, kemudian nak dekat buka puasa, dia pun pergi berjalan dekat bazar Ramadan. Bila dia berjalan dekat bazar Ramadan dengan perutnya dalam keadaan macam tu, dia rasa macam nak borong semua yang ada dekat bazar Ramadan. Masya-Allah, mungkin ia beli min al-bazar bi 100 ringgit wa yakul bi 3 ringgit. Masya-Allah, kalau dia masuk bulan Ramadan masuk bazar Ramadan dengan perutnya yang lapar tu, kemungkinan dia keluar bazar tu dah habis 100 ringgit semata-mata beli makanan buka, tetapi apabila datang buka puasa dia hanya buka dengan kadar 3 ringgit sahaja. Hada haluna fi Ramadan. Begitulah hal kita, keadaan kita dalam bulan Ramadan. Fa kaifa nastaghil awqat Ramadan? Al-akil wal makanan la budda minhu, la budda an na'kul. Walakin la yaj'al al-insan fikrahu annahu yatanawwa' min al-ma'kulat al-kathira. Memang makanan dan hidangan untuk buka puasa dan sahur apa semua memang perlu untuk difikirkan, memang perlu untuk diaturkan. Tetapi jangan setiap kali kita dah merancang terlebih dahulu apa kali ni nak makan, jenis apa pula yang baru pula, yang begini pula, jangan sampai itu yang menjadi fokus kita. Wa yajtahid al-insan an yuftira 'ala al-halal. Dan juga perlu jaga yang orang itu buka puasa dengan makanan yang halal. لا يوجد فيه لا حرام ولا شبهة.
Tidak ada dalam buka puasanya itu apa-apa daripada sumber yang haram, baik pun sumber yang syubhah yang meragukan. Karena iftar huwa lahu thawabun 'azim 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana buka puasa itu mempunyai pahala yang sangat agung di sisi Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadith la tazal ummati bi khair ma 'ajjalu al-futur wa akhkharu as-suhur. Nabi SAW mengatakan, umat aku ini tetap berada dalam kebaikan selama mana mereka itu mengawalkan buka puasa dan mereka melambatkan sahur. Dan nahris bin niyat as-salihah annana nufattir as-saimin. Begitu juga kita perlu menanamkan niat yang baik, di antaranya adalah kita mengazamkan pada diri kita untuk memberikan, menghidangkan orang lain buka puasa. Wa iftar as-saim laysa labudda an nut'imahu. Masya-Allah, bagi nasi yang ayam atau kambing. Walau bun 3 kurma. 3 tamarat takfi, cukup. Buka puasa ni bagi hidangan buka puasa bukan dengan kita bagi kambing ataupun makanan-makanan yang mewah-mewah, tetapi diajarkan bahawasanya cukup dengan kita dapat faedahnya dengan hanya memberikan orang buka puasa dengan 3 biji kurma sahaja. Wa minas sunnah an yaftara al-insan 'ala at-tamr. Dan sunnah adalah orang itu berbuka puasa dengan kurma. Ha, bukan buka puasa nasi. As-sunnah awalan at-tamr. Sunnah bukan dengan nasi dulu, tetapi yang awalnya adalah dengan kurma dulu. Dan afdal 3 bukan 1. Ha? Baniakan makanan 1 kurma dan terus nasi. Ha? Al-afdal, kalau di negara Arab dulu, Masya Allah, baniakan kurma dan air kosong dan teruskan salat maghrib. Dan ada yang tambah 2, ada banyakan tambah salat tasbih dan barukan makan. Dan sini Masya Allah, 1 kurma terus makan salat maghrib insya Allah, ha? Atau narihat kejap teruskan salat maghrib. Tapi yang afdal, ha? Walau pun 3 kurma, tapi yang bolehkan terus makanan nasi atau mi atau apa. Tamam. Fa'idhan al-afdal lil-insan an yuftira awalan ala at-tamr, fa'in lam yajid tamran fal-ma. Maka daripada segi afdalnya, yang terbaiknya, seseorang itu memang terbaik buka dengan kurma. Tetapi kalau tidak ada kurma, maka gantikan dengan buka puasa dengan air. فهكذا إن شاء الله بإذن الله نستقبل رمضان بالنية الصالحة ونستقبل رمضان بالفرح والشوق إلى رمضان وما أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين وللمؤمنين الصادقين في شهر رمضان. Maka insya Allah dengan itu siapkanlah diri kita untuk menerima kedatangan bulan Ramadhan, dan agar supaya kita ini menyambut kedatangan bulan Ramadhan dalam keadaan kitanya terbaik dari segi luarannya dan juga kedalamannya, dan kita diberikan oleh Allah seperti mana Allah berikan mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam melalui hari-hari di bulan Ramadan itu. Wa na'zim insya-Allah an nuhafiz 'ala as-salawat kullaha fi jama'ah wa aidan salat at-tarawih min awal Ramadan ila akhir Ramadan. Maka berazamlah kita, insya-Allah kita akan berazam selama bulan Ramadan kita nak setiap waktu solat jemaah, begitu juga solat jemaah atau tarawih. Solat jemaah atau tarawih. Kita solat jemaah setiap waktu, begitu juga solat tarawihnya jangan ditinggalkan setiap hari setiap waktu di bulan Ramadhan. Dan insyaallah azam solat tarawih 20 rakaat insyaallah. Niat awal Ramadhan insyaallah. Insyaallah semua kan bulan Ramadhan kita insyaallah hari-hari salat 20 rakaat insyaAllah. Kalau ada yang hari sudah benat, niat alhamdulillah ada. InsyaAllah Allah bagi bahala insyaAllah. Nasehat Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana insyaAllah lil'amal fi bulan Ramadhan insyaAllah. Amal-amal insyaAllah salih. InsyaAllah ziyadah, naqra al-Quran insyaAllah kathir.
ونذكر الله سبحانه وتعالى كثير ونسأله سبحانه وتعالى أن يطول أعمارنا وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا النظرة العظيمة منه سبحانه وتعالى ويختم أعمارنا بخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.